Halo semua, gue lagi mau top up nih. Di lapakuda.com lagi ada flash sale besar-besaran untuk game kesayangan kita, Black Clover Mobile. Tinggal klik Black Clover Mobile-nya, lalu kita masukin akun ID kita. Kita juga tinggal masukin nomor WhatsApp kita untuk mendapatkan notifikasi apabila paket yang kita beli sudah masuk ke dalam akun game kita. Di sini ada paket-paket macam-macam, ada paket harian, ada welcome pack, ada juga Battle Pass musim 4 dan seterusnya. Jadi Battle Pass akan ada terus nih. Lagi diskon gede-gedean karena welcome pack harganya cuma 30.000, Battle Pass juga cuma 193.000. Ada paket bulanan, ada paket mingguan yang juga flash sale dan diskon besar-besaran. Mau tambahan diskon lagi? Tinggal masukkan kode referensi kalian ya, yaitu Delion Skies. Kita masukkan kode Delion Skies untuk mendapatkan diskon tambahan lagi lebih murah lagi. Ayo top up di lapakuda.com. Aman, cepat, terpercaya, gaskan. Si Bang Kris deh di Bedan Kia. Kan lu tahu jawabannya, kan squad arena masih di sana. Hah, maksudnya? Lu pindah haluan kemana sih? Ke Exe atau ke CSG? Sini dulu. Kabum, kritikal nggak tuh? Mati lu, dibilang. Sini aja lah, mati. Kabum. Sini. Udah nggak bisa itu deh. Nggak bisa apa namanya, nggak bisa. Ngeri amat sih bang. Ini dulu deh. Ya bang, Exe ya? Lu pindah ke Exe, kenapa pindah ke Exe? Kenapa jadi pengkhianat lu? Kenapa jadi pengkhianat seperti Pulong? Sungguh tragis. Kasian Dawn Moon ditinggal, bang. Oke, saya pindah nggak disebut pengkhianat, bang. Itu gue sebut pengkhianat tuh. Kenapa lu berpindah, Bang Kris? Mengkhianati Moon. Astaga, Bang Kris, Bang Kris. Udahlah, kalau kalian pindahnya ke Bedan Kia, gak gue sebut pengkhianat. Kalau kalian pindahnya ke Bedan Kia nih, gak gue sebut pengkhianat. Nah, 3.000 nih lawan. Gue harus buru nanti pas mau squad arena baru berkenalan lagi. Gitu sih aku mah. Ah, kenapa gak tetap di Mad Bros? Biar ini, biar apa namanya, biar senasib sepenanggungan, ayo. Gak mati sih pasti. Tapi no choice ya. Kita coba. Oke. Dah mati itu. Stong. Sini dulu dong. Santai. Untuk perkasa saya pikir tetap crit damage. Crit rate dulu. Baru crit damage, tapi crit rate dulu. Percuma crit rate lu gede kalau lu nggak punya ini crit damage gede kalau lu nggak crit kan percuma. Maka utamakan crit rate-nya dulu. Jangan lupa crit rate-nya sekarang minimal 70%. 60% sih paling enggak, gua udah 62% sih sekarang. 70% mah gampang. Enggak nunggu enhancement doang. Gitu. Set. Bakar. Oke. Lagian lu sih Bang Kris deh pakai lok-lok anak Bedan Kia lagi. Padahal anak Bedan Kia tidak bersalah lo. Sungguh teganya Bang Kris deh sama kita. Dan dulu top 10 atau enggak, kalau top 10 ya gue stay pas squad arena. Ngapain? Lah, Mate Bro bukan dari pensi katanya. Mate Bro bukan dari pensi. Ngapain di situ? Kalau Mate Bro-nya dari pensi. 70.000 nih Charmy nih, bangke nih. Ini sama persis kayak si Pulong nih, persis, enggak ada beda. Tapi CP gedean dia.
Males ah, gak mau ambil resiko gua. Nerusin, sayang lah. Apa yang harus disayang? Yang disayang itu pacar, istri, anak. Halo si Jun, ada apa sih dengan Moon setelah kalah dari UCSG? Ada apa dengan Moon setelah kalah sama Spek, sama Exe dan juga UCSG? Ada apa? Apakah ada terjadi sesuatu? Pasti kan terjadi sesuatu tuh, tapi apa? Kill sini, mati, terus hilang nggak? Nice, nice. Sakit. Oke. Mati nggak ya? Harusnya sih mati guys. Coba lah ya. Burn dong. Mati lu. Mau ngapain bos? Meledak. Udah mati itu. Hidup lagi dong. Nah, muter-muter. Aktif dia. Kita gini aja. Terus kita gini aja. Jebret, mati. Gak pakai lama. Ada drama Ordo kah? Tahu tuh. Mungkin ada. Ya biasa lah, setiap game pasti ada aja. Kesalahpahaman, perbedaan visi misi itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Hal yang wajar-wajar aja itu mah. Yang paling bagus itu masuk Medan Kia. Lu gak mau masuk Medan Kia, Bang Chris De? Parah banget Bang Chris De. Parah, gue kecewa. Kecewa berat. Berat kecewanya gue sama Bang Chris De. Gak ada yang mau, gak mau masuk Medan Kia Bang Chris De. Udah diajakin berkali-kali. Dari sebelum war udah gue ajakin. Kalau ada Bang Chris De, top 5 kita kemarin. Bang Chris De, Bang Chris De. Keder. Oke, mati lu. Macem. Mati. Oh, gak mati guys. Oh, mati dia kena burn. Kasian. Oke, santai. Time stop dan kawan-kawannya. Oke, terus apa? Oke, immortality. Ya, kita bales saja guys. Dengan sebuah sentuhan ya. Gini aja. Nice. Mati. Aduh, gak mati guys. Siapa yang di ulti? Ya ampun, yang di ulti dia. Kirain siapa, meledak. Ngapain lagi bos? Ya ampun. Siapa yang diajar? Aduh ya ampun. Mau cari mati lu? Ulti sama gua sini. Naton kan dirimu. Kena burn gak? Waduh. Wih. Oh gitu caranya. Gua juga sama lah. Kena burn gak sih? Burn lagi. Burn lagi. Astaga. Mati lu. Ulti aja dulu. Incer youtuber ini maksudnya kan. Udah join bang. Jangan bang pulang ampun. Tetep incer dah ini orang keras banget. Emang gak main kali ini 2800 dia mainin. Mungkin sama joki kali. Gak tau juga deh. Kurang dibilangin Juliusnya kalau nggak 120% crit damage nggak bisa, gue tahu itu nggak 120% crit damage susah, tetap sulit. Mau ngapain? Gue puter-puter mati semua nih. Ya kan?
Mati lu. Gini doang paling. Meledak. Siapa yang di ulti? Astagua, ya udah tuh astagua mati gitu kan. Gua cicil-cicil. Terus gua burn. Menang guys. Cara yang lain lah ya.